Ya, saya menjanjikan jawaban tentang isu masa kini berkaitan golongan sufi tarekat berzikir sambil menari-nari. Saya telah menyentuh sedikit tadi tentang tafsiran setengah ustaz, tafsiran Ali Imran 191 untuk menghalalkan perbuatan menari-nari ketika berzikir. Dan saya mengatakan bahawa tiada kitab tafsir yang mengatakan ayat 191 Ali Imran merupakan ayat yang mengizinkan kita berzikir secara menari-nari. Tafsiran dibuat oleh golongan yang telah saya sebutkan tadi, pendapat yang batal. Bila kita ada isu, saya nak bincang kaedah dulu. Bila kita ada isu, kita akan dengar pendapat. Bila pendapat itu pendapat yang dikaitkan dengan Quran, kita yang telah belajar di sini, kita bukan sekadar belajar tafsiran ayat. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, yang disampaikan di kelas ini bukan sekadar ayat dan maksud, ayat dan tafsiran. Ya, itu agenda utama, itu benar. Tetapi bukan sekadar itu, kita juga mempelajari qawaid ataupun kaedah-kaedah. Islam ada tafsiran, Islam ada hukum hakam, Islam juga didatangkan dengan kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah ulama ambil dan fahaminya dari Quran dan Sunnah. Kaedah pertama tentang Quran telah kita sebutkan tadi dan saya nak ulanginya sekarang. Kaedah berdasarkan hadis Tirmizi, sesiapa mentafsir Al-Quran dengan semata-mata menggunakan otak sendiri, tempatnya neraka. Itu kaedah. Kaedah mentafsir Quran, jangan semata-mata menggunakan otak sendiri. Hukumnya haram. Jadi cara yang betul ialah, jika nak bercakap tentang Al-Quran, berikan rujukan yang muktamad. Itu kaedah. Berikan sumber rujukan yang sah. Contoh, kita belajar di petang-petang seperti ini, kita merujuk kepada contohnya tafsir Ibnu Katsir. Nama kitabnya Tafsirul Quran Al-Azim. Kadang-kala saya menambah dengan tafsiran Imam Qurtubi. Kadang-kala saya tambah dengan merujuk pada tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Kadang-kala saya merujuk kepada Al-Asas fi Tafsir oleh Syekh Said Hawa. Artinya ada rujukan. Kita bercakap tentang rujukan besar bernama Al-Quran. Berikan rujukanmu. Ingat, bila orang hantar WhatsApp pada kita, dia cakap tentang Al-Quran, tiada rujukan, delete dan buang. Jangan biar memori dia ambil, buang. Kaedahnya salah. Yang kedua, ada yang mungkin mengutarakan hadis. Bila digunakan hadis, kita nak tahu riwayat siapa. Jika sekadar dia berkata al-hadis, al-hadis maksudnya ini hadis, tak boleh kita terima pakai. Bukan begitu adab menceritakan hadis. Ada menulis hadis kemudian di hujung dalam bracket al-hadis. Itu bukan adabnya. Adabnya paling kurang kita tulis, kita terjemahkan hadis secara yang betul, kemudian di hujungnya dalam bracket riwayat Bukhari. Itu lebih betul. Riwayat Muslim. Contoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita nak bicarakan isu, tak cukup sekadar kita utarakan sesuatu hadis. Itu berbahaya. Contoh, kita berkata, oh, dalam bab ini saya bertemu sebuah hadis. Hadis ini melarang. Itu pun cara ulasan yang tidak betul. Sebab you merumuskan dari
satu hadis yang you temui, mungkin ada hadis lain yang kadangkala nampak berbeza, yang melahirkan pendapat yang berbeza. Dalam hadis, ia benda biasa. Kita bertemu sebuah hadis, kita komen, kita mengatakan tidak boleh sebab hadis ni. Kadangkala ada hadis yang kuat yang sedikit berbeza. You belum baca, you komen berdasarkan satu hadis yang you temui. You tak temui hadis-hadis yang lain. Bagaimana you buat kesimpulan mudah berdasarkan satu hadis? Sebab itu di sini bila kita berbicara, kita tak guna pendekatan itu. Sekadar satu hadis nak buat kesimpulan tak boleh. Kena kaji semua hadis dalam bab itu baru betul. Sebab itu pendekatan yang Dr. Daniel yang kerdil seringkali gunakan ialah merujuk kepada kitab, kitab yang sah, kitab yang membahas isu itu secara sempurna. Dia mengkaji semua nas, mengkaji semua dalil berkenaan dengan persoalan, mengkaji pendapat-pendapat tentang hadis. Sebab hadis itu kita tak mampu tafsir guna otak kita sendiri. Kita siapa? Dr. Daniel siapa? Tapi kita merujuk pada pakar yang layak, yang dia tidak komen berdasarkan satu hadis, tapi dia merujuk banyak hadis. Dia merujuk pelbagai kitab, dia merujuk tulisan pelbagai ulama' muktabar sebelum ini. Kemudian lahir satu kesimpulan. Itu lebih tepat. Di sini itu adab yang kita guna pakai bila nak buat kesimpulan. Maka di petang ini saya nak bawa suatu rumusan tentang menari-nari bila berzikir. Dan saya mencadangkan selepas kita mendengar ini, cukuplah dengan ini, sebab banyak masa dah terbuang dengan isu ni. Nanti umat Islam duk bincang benda ni ya. Kerja lain, bab lain tak tahu, duk bincang bab ni. Kita dah dihanyutkan dengan banyak isu, datang pula isu ni, jadi kena juga sentuh sebab ada isu memerlukan hukum. Tapi selepas ni jika ada pendapat berbeza, kata cukuplah, saya ada pendirian dah, cukuplah. You nak kata apa you katalah, saya dah ada pendirian dan ada rojokan, cukuplah, saya nak buat kerja lain. Itu saya nak cadangkan. Sebab saya buat begitu. Orang tanya banyak, saya tulis, ambil buku ini, baca muka surat ini, assalamualaikum. Ada tak kitab tu? Ada. Balik pergi baca. Jangan biar dia berabuk, no, saya kata. Senang. Tak membuang masa saya. Ini kita boleh rakam. Baik. Dalam kitab Fiqhus Sirah karangan Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti, ulama terkenal Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti, terkenal dengan ideanya, terkenal dengan ilmunya dan kitab-kitabnya. Salah satu kitab beliau yang agung ialah Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah menceritakan sejarah Nabi, bukan sekadar penceritaan, juga bagaimana kita mengeluarkan hukum, bagaimana kita memahami sejarah itu secara yang betul. Orang belajar sejarah, tapi di sebalik sejarah ada pengajaran. Bagaimana kita keluarkan pengajaran itu? Itu pun ada metodologinya. Tidak boleh sembrono. Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti hebat sebab dia menulis tentang bagaimana mengambil sejarah Nabi dan bagaimana mengeluarkan hukum dan pengajaran dari sejarah itu. Kitab beliau yang agung bertajuk Fiqhus Sirah. Terjemahan bahasa kita sudah ada. Dan saya sedang merujuk pada bab Ghazwatut Tabuk, bab Perang Tabuk. Dalam sejarah Nabi pernah berlaku satu perang dipanggil Perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang luar biasa, perang dalam kesusahan. Jadi ada seorang sahabat yang hebat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam perang itu dia telah memberikan segala harta bendanya untuk perjuangan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an begitu hebat pengorbanannya, aku serahkan semua harta bendaku untuk perjuangan ya Rasulullah. Kamu tinggalkan apa untuk keluargamu ya Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul.
Masya Allah, kita surrender. Tinggalkan pada anak isteri Allah dan Rasul. Bagi tahu ke isteri kita, abang tinggalkan kat cik Allah dan Rasul. Ha? Habis nak makan kutih batu. Woi, bawa balik kata nah. Tak jadi. Ya Allah, Rasul tak jadi. Cancel. Isteri tak izin. Ha, tidak Abu Bakar, Masya Allah. Okey. Dalam bab inilah, isu ini Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti membahas. Wujud tokoh tambah cerita yang bohong terhadap Abu Bakar untuk disesuaikan dengan bid'ah yang haram. Bid'ah faham? Tokoh tambah dalam agama, dalam syariat. Tokoh tambah yang diharamkan. Cerita Abu Bakar ada, tapi di tokoh tambah. Telah disebutkan hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dan Abu Daud mengenai sumbangan Abu Bakar menyumbang semua hartanya kepada Rasulullah demi perjuangan. Dan Nabi bertanya, apa kamu tinggalkan untuk anak isterimu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasul. Hadis ini hadis sah, tetapi telah ditongkok tambah. Ha, ada orang jahat. Tetapi telah ditongkok tambah oleh golongan tertentu. Mereka cerita. Mereka menambah bahawa Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu telah sedekahkan harta semua. Wahai Abu Bakar, Allah redha denganmu. Adakah engkau juga redha dengannya? Oh, Nabi bertanya Abu Bakar, Allah redha. Mu redha kah dengannya? Maka terlompat-lompatlah Abu Bakar. Oh, terlompat-lompat. Seronok. Allah redha denganmu. Macam kita dengar SPM semua A. Oh, lompat. Yahoo. Abu Bakar taklah kata Yahoo. Tapi cerita tokoh tambah tu begitu. Allah redha denganmu. Adakah mu redha dengan Allah? Oh, seronok Abu Bakar. Terlompat-lompat. Terlompat-lompat. Sebab terlalu suka. Sehingga beliau menari-nari. Ni nak keluar cerita ni. Sehingga beliau akhirnya menari-nari keseronokan di hadapan Rasulullah. Seterusnya, sambil menari-nari, Abu Bakar berkata, sudah tentu aku redha dengan Allah. Maka tokoh tambah yang tidak betul ini, cerita Abu Bakar seronok dan menari-nari, tokoh tambah yang tidak betul ini digunakan sebagai dalil. Kalau dengar, tokoh tambah yang tidak betul ini digunakan sebagai dalil bahawa menari-nari dan berpusing-pusing dalam halakah zikir disyariatkan. Hadis ini tokoh tambah, bukan sahih. Tapi tokoh tambah ini jadi dalil bahawa menari-nari dalam majlis zikir disyariatkan, seperti dilakukan oleh puak Maulawiyah dan puak-puak sufi yang lain. Okey. Boleh sambung? Adapun dalil yang mereka pegang itu sebenarnya rekaan palsu. Ingat. Palsu. Bahaya sungguh agama ini dengan benda palsu seperti ini. Hadis maudhu'. Palsu. Tidak ada dalam hadis sahih ataupun dhaif. Dhaif pun tiada. Yang mengatakan Abu Bakar menari-nari di hadapan Rasulullah. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Al-Hakim dan Abu Daud seperti disebutkan, tidak menyebutkan Abu Bakar menari-nari. Hadis tentang Abu Bakar menyumbang ada. Riwayat tentang menari-nari keseronokan tiada. Dia tokoh tambah kemudian. Maka sebagai kesimpulan, kata Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti, para imam telah sepakat mengatakan menari-nari ketika berzikir itu haram. Para imam telah sepakat mengatakan menari ketika berzikir itu haram, sekalipun dengan hanya memeringkan badan. Ulama bincang detail. Artinya menari biasa semualah, semua anggota badan bergerak.
kaki pun, maaf cakap, tergedi-gedi, tangan pun tergedi-gedi macam jin masuk, kepala pun terhanggut-hanggut kan, badan pun terhinggut-hinggut, itu menari. Tapi setengah orang kaki tak panggut je, kaki kerah macam pokok-pokok nyok, tapi angin pukul, pokok nyok di atas je bergerak, bawah tak bergerak, macam pokok nyok. Jadi ada setengah menari juga, menari juga. Dia berbeza dengan gerakan badan sedikit yang berlaku secara natural ketika berzikir. Itu tak dirancang. Mengaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu badan yang gerak. Yasin wal Quranil Hakim, ataupun berzikir. La ilaha illallah. Automatik. Tak dibuat latihan sebelum tu. Tuan-tuan sebelum tahlil, mari kita latih kepala kita macam mana dulu. Ada dibuat begitu. Yang tu tak kena. Ini tak ada. Okey, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mamlakah. Lepas tu la ilaha natural. Baca Quran pun Yasin wal Quranil Hakim sampai di hujung, mula gerak sikit, dah datang kekhusyukan. Itu dimaafkan. Itu bukan menari-nari, itu gerakan natural. Yang menari-nari ini dia gerakan banyak. Malah kadang-kadang dibuat latihan, bukan datang automatik. Melompat-lompat tu datang automatik kah? Sampai tak sedar diri ada yang tercungap-cungap. Automatik kah? Ini automatik. Jadi itu yang ulama kata sampai mering-mering badan. Mering, terhinggut-hinggut badan, itu meringkan badan. Jumhur ulama mengatakan berjalan, cara mengada-ngada berjalan, bukan berzikir. Berjalan dengan dimering-meringkan badan mengada-ngada, buat terhoyong-hayang walaupun tidak menari, ulama kata makruh, tak digalakkan. Kan jalan cik, buat mengada. Biasa tengok orang jalan mengada. Terutama perempuan. Maaf kan, jalan buat mengada-ngada kan. Nak tunjuk dia cantik, maaf cakap. Buat hentak-hentak kaki. Tambah pula di kaki ada bunyi kering-kering-kering. Itu semua jaga tu, ada hukum. Bukan berzikir pun, berjalan. Tapi buat mengada lebih sikit makruh. Ini berzikir. Ulama kata haram. Okey. Dengarlah apa dikatakan oleh Imam Al-Aiz Ibnu Abdul Salam. Sebab saya melihat nama ulama ini digunakan untuk menghalalkan zikir menari-nari. Nama ulama ni. Saya terkejut. Yang saya kenal tulisan ulama ni tak begitu. Seperti minggu lepas saya diam, saya tak mahu menjawab. Saya kena rujuk semula. Mungkin saya silap. Maka Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti berkata, dengarlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Aiz Ibnu Abdul Salam, salah seorang imam muslim terkenal keagamaannya, terkenal ilmunya, waraknya, sufinya. Imam Al-Aiz Ibnu Abdul Salam, kesufiannya tinggi. Sufi dia tinggi. Sepatutnya dia kata boleh. Sufinya tinggi. Ulama ini terkenal begitu. Tapi kata Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti, dengar apa dia kata. Adapun menari-nari dan bertepuk-tepuk tangan ketika berzikir, ia menyerupai kelakuan perempuan. Tidak akan melakukannya melainkan orang-orang bodoh atau orang-orang pondan atau penipu atau golongan berpura-pura. Itu yang beliau sebut. Bagaimana boleh berlaku tarian yang mengikut rentak dan lagu pada orang yang tidak sedarkan diri kadangkala? Sedangkan Nabi berkata, sebaik-baik kurun, kurun aku. Kemudian kurun selepas kurunku. Kemudian kurun selepas kurun, selepas kurunku. Sedangkan tidak ada seorang pun di antara mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh golongan yang berzikir sambil menari. Nabi berkata, sebaik-baik kurun, kurun baginda. Kemudian selepas baginda. Kemudian selepas kurun yang kedua itu. Tidak ada dari kalangan yang hidup di kurun-kurun terbaik ini yang buat perkara ini. Macam mana nak kita katakan boleh? Siapa kata? Imam Al-Aiz Ibnu Abdul Salam. Ibnu Hajar, rodokan demi rodokan. Ibnu Hajar juga menyentuh perkara ini dalam kitab beliau. Dan beliau
menyebutkan hal yang sama, bahawa Imam Qurtubi juga memberi syarahan panjang tentang bid'ah ini. Ini kitab tafsir Qurtubi. Imam Qurtubi juga memberi amaran panjang tentang bid'ah ini. Dijelaskan pengharamannya dengan begitu luas, detail perbincangan Imam Qurtubi dalam kitab tafsir oleh Imam Qurtubi. Jika ada yang ingin menatap perkataan Imam Qurtubi, bacalah tafsir Qurtubi ketika beliau mentafsir ayat 191 surah Ali Imran yang baru saya sebutkan tadi. Ada yang mengatakan ayat itu menghalalkan menari-nari. Imam Qurtubi kata bohong, itu tak ada kaitan dengan ayat. Jadi kita lihat kenyataan ulama dan sebagainya, dan pembahasannya panjang lagi, tapi saya merasakan cukuplah dengan apa yang saya sebutkan, bahawa agama ini sebenarnya dalam bab ibadah, agama ini meletakkan syarat yang ketat untuk kita melakukan sesuatu.